Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Target vaksinasi lansia di Banjarmasin belum mencapai 60%. Hal tersebut membuat Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menggelar vaksinasi lansia di Panti Sosial Tresna Werda Budi Sejahtera pada Senin 27 Desember. Demi menggenjot capaian vaksinasi lansia dan berbagai upaya pun dilakukan, termasuk perekaman KTP elektronik yang langsung dilakukan di Panti. Lansia terlantar yang kondisinya sudah sulit berjalan pun dibuatkan langsung KTP elektroniknya di panti. Setelah selesai, lansia pun langsung divaksin oleh petugas. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Milna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Milna. Halo rekan Mei. Ya Milna, silakan dengan informasi Anda, vaksin jenis apa yang disuntikan ke lansia terlantar ini? Ya, rekan Mei, hari ini dilakukan vaksinasi lansia untuk memenuhi target 60% vaksinasi lansia di Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarbaru, di Panti Sosial Tresna Werda Budi Sejahtera Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis vaksin yang disuntikan kepada para lansia terdiri dari dua macam atau dua jenis, yakni Sinovac dan juga Pfizer. Begitu rekan Mei. Kemudian, mengapa masih ada lansia yang belum divaksin di panti sosial provinsi ini, Milna? Ya, rekan Mei, lansia yang belum divaksin di panti sosial ini dikarenakan sebelumnya juga sudah dilakukan vaksinasi di panti ini, namun karena sebelumnya ada sebagian lansia yang mengidap penyakit tertentu sehingga tidak bisa dilakukan vaksinasi, membuat masih ada lansia yang belum divaksin. Sehingga vaksinasi yang dilakukan hari ini merupakan vaksinasi pertama bagi lansia penderita penyakit tertentu. Begitu rekan Mei. Kemudian menurut pantauan Anda di lapangan, berapa lansia yang belum divaksin dan bagaimana tanggapan mereka terkait vaksin ini? Jumlah lansia yang divaksin hari ini ada sekitar 80 lansia yang merupakan lansia yang harus berbaring di tempat tidur karena sudah tidak bisa berdiri, dan sebagian juga merupakan lansia yang masih kuat berdiri dan divaksin di aula di panti sosial tersebut. Respon dari lansia sendiri ada yang masih menolak dan harus dibujuk oleh petugas, dan ada juga dengan rela hati mengikuti vaksinasi lansia. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Milna atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Panitia Sosial Tresna Werda Budi Sejahtera. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemudian kita dalam pelaksanaan ini bekerja sama dengan Puskesmas Lansat Kolonel Satulin dan juga dari BIN serta dibantu dari Dukcapil, karena untuk vaksin hari ini ada beberapa lansia yang belum mempunyai KTP, makanya dengan melibatkan dari Dukcapil juga dan dari BIN yang apa memfasilitasi untuk melaksanakan apa KTP ini, jadi semua bisa serentak kita laksanakan. Dan untuk vaksin pada hari ini bukan hanya diikuti oleh lansia yang ada di panti. Ini kita diikutkan apa ada juga dari pihak-pihak keluarga, dari petugas dan dari masyarakat sekitar yang ikut melaksanakan vaksin. Karena kita ketahui bahwa vaksin ini adalah untuk mempercepat target pencapaian Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau nggak salah itu ada 70% yang harus dilaksanakan di akhir tahun 2021 ini. Untuk di panti sendiri ada berapa lansia, Pak? Kemarin kita panti kitanya ada dua rencana di rencanakan divaksin. Panti yang di Lasunur ini ada 71, kemudian yang di Matapura tuh ada 35 lansia yang mau divaksin juga. Insya Allah nanti yang di Matapura tuh hari Rabu kita laksanakan dengan kerjasama Puskesmas Matapura. Jadi totalnya untuk yang lansia aja 71 tambah 35 itu ada 106 yang lansia yang kita vaksin pada untuk di PSTW, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk lansia yang melakukan rekaman EKTP berapa orang?
Informasi dari dokter kita ada 20 lansia yang apa yang mau di perekaman KTP. Mereka ini lansia baru atau gimana, Pak? Lansia lama. Karena yang lama-lama ini dulu waktu masuk tuh mereka tidak syaratnya tuh kita masih apa untuk KTP-nya masih diinikan. Tapi untuk sekarang kita harus lansianya harus mempunyai KTP karena ini hubungannya nanti untuk pembuatan BPJS ataupun untuk perawatan kesehatan lainnya itu sangat diperlukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.